Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembangunan untuk sahabat pembangunan. Masih dalam rangka Idul Fitri, jadi kita mengucapkan minal aizin al faizin, mohon maaf lahir dan batin bila video kami, tutorial kami ada salah. Ucapan hari lebaran masih minal aizin wal faizin, madep rene to. Oke. Kita mohon maaf bila ada ucapan atau kata atau perbuatan dalam setiap video kunjungan kita ada yang kurang berkenan atau banyak salah. Mumpung masih dalam suasana lebaran, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Aktivitas hari ini kita mulai lagi dengan menggunakan semen tentunya. Bersatu lagi dengan semen dan pasir. Proses bersih-bersih. Apa enggak jaketan iki ora ana acara ngopi to, saudara? Kerja dhisik baru ngopi. Iya, betul. Betul. Tapi yo tak semangat pagi. Debu. Di sudut sana proses pembuatan gorong-gorong atau cincin. Kembali lagi beraktivitas setelah satu minggu lamanya kita libur lebaran. Saatnya kembali lagi beraktivitas menggunakan semen dan pasir. Di sudut sebelah sana ada yang proses bersih-bersih, merapikan alat-alat cetak, dan juga proses pembuatan tiang teras. Pagi ini sangat cerah pagi pada hatiku. Iya. Yeah. Selalu cerah pada hatimu, Dik. Yes. Ini senior kita sudah berpuluh-puluh tahun menekuni usaha pembuatan kijing tiang teras soko. Apa diseneni aku. Apa iku sing jenenge apa ngono kuwi? Ompak. Ompak. Sudah
hampir 20 tahun Mas ya menekuni usaha ini. Mulai 2007. Dan sekarang 2023. Ahlinya ahli. Kalau mereme gelem kesandung. Gelem kesandung. Dan yang paling utama adalah kerapian. Jadi setiap habis cetak, semua alat cetak harus dirapikan. Istilahnya tidak membres. Mungkin sekian dulu sahabat pembangunan. Semoga di awal aktivitas kita di akhir Ramadan kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam setiap usaha. Salam pembangunan dan mantap.